Pemirsa, terkait isu liar yang menyebutkan oknum aparat membackingi illegal drilling di Dusun 2 Desa Beringin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir, direspon Kapolsek Rawas Ilir Ibtu Afrinandi. Berikut pernyataannya. Legal drilling yang dilakukan oknum warga di Dusun 2 Beringin Makmur 2 Kecamatan Rawas Ilir memunculkan isu panas. Jikalau warga yang berani mengambil minyak mentah di belakang kantor Koramil Rawas Ilir dan tak jauh dari Polsek Rawas Ilir, diduga dibacking dari oknum aparat. Tapi informasi ini dibantah oleh Kapolsek Rawas Ilir Ibtu Afrinaldi. Kapolsek Rawas Ilir Ibtu Afrinaldi menegaskan terkait isu yang beredar mengenai adanya oknum aparat yang membacking illegal drilling tersebut. Tetapi kita nanti akan buktikan di berita acara saja. Dan yang jelas, selaku Kapolsek Rawas Ilir belum pernah menerima uang tersebut. Ya, tidak apa-apa, yang namanya suara-suara seperti itu pasti pasti sudah ada. Tidak mungkin tidak keluar dari statement tersebut kan. Cuman kita nanti akan buktikan di berita acara sajalah. Ya, kita tidak usah banyak-banyak ini kan argumen. Yang jelas saya belum pernah menerima untuk uang tersebut. Jadi kalau kita komen juga nanti panjang jadi ceritanya kan. Raja Absalam Pari TV melaporkan.